قال المصنف رحمه الله ونافعنا به وألمكم في الدارين آمين كان مكحول الدمشق رحمه الله تعالى يقول إذا رأيتم أحدا يبكي فابكو ولا تظنوا به الرياء فإني ظننت ذلك مرة برجل فحرمت البكاء سنه قال الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل الخمسة أشهر بذنب أذنبته قيل وما ذاك Gala ra'aitu rajulan yabki Fakultu fi nafsi mura'in Ada dua cerita ini Dari Imam Makhul Ad-Dimishki Rahimahullah dan juga Imam Sufyan Al-Thawri Intinya sama Apa yang dilihat oleh Imam Makhul Ad-Dimishki Dan Imam Sufyan Al-Thawri ini Dianggapnya ria Jadi ada orang melakukan sesuatu Yaitu menangis Imam Makhul dan Imam Sufyan ini Menganggap orang tersebut ria nah, Kalau Imam Makhul ceritanya gini Melihat seseorang menangis Dan beliau mengatakan jika kalian melihat seseorang yang menangis, maka ikutlah menangis. Dan jangan pernah kamu menyangka tangisannya orang tersebut adalah riak Dan beliau menyebutkan alasannya, kenapa? Karena aku pernah pada suatu ketika, satu kali, seketika waktu, Melewati seseorang yang menangis, aku berburuk sangka kepada dia. Aku menganggapnya diaria. Karena hal tersebut, Allah mengharamkan mataku menangis tahun. Para aulia itu selalu menangis, khususnya di waktu malam atas kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam pengabdiannya kepada Allah, padahal mereka berada di dalam puncaknya kebaikan, full semangatnya penuh untuk kebaikan, waktunya terisi dengan ibadah, tapi tetap menangis karena apa? Menganggap belum sempurna, belum mengikuti sesuai yang diajarkan membuat mereka setiap hari menangis. Seperti kita, masya Allah ya, setiap hari nangis, ya? ngerasa no diomeli terus sampai bojone misalnya, ya? atau nggak punya duit, bukan karena takut kepada Allah atau karena maksiatnya, tapi karena hal yang lain. Ya. Ini menangis, tapi harus tahun nggak nangis. Orang yang nggak nangis itu bahaya loh ya. ya? Kita kalau nggak pernah nangis kan apa? Nggak pernah nangis karena takut kepada Allah bahaya. Karena itu termasuk tandanya orang celaka. Jumudul en air mata yang beku, air mata yang keras yang tidak bisa keluar. Termasuk tandanya orang celaka. Lah para aulia nggak Para aulia itu mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu lebih berharga dan lebih mulia dari darah yang mengalir fi sabilillah. Nangis, ini setahun nggak nangis. Kenapa? Satu kesalahan tadi itu menganggap orang yang menangis riak karena tangisannya. Nah dengan tangisannya dianggapnya ria. Akhirnya Allah haramkan beliau menangis selama setahun dari kesalahan itu. Nah, ini menunjukkan juga bahwa apa? Beliau tidak memiliki kesalahan yang lain. Karena apa? Menjaga kehidupannya dari kesalahan. Jadi apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan itu dipikirkan. Ini akan membuat kesalahan atau tidak. Ketika melakukan dia memperhatikannya, jangan sampai salah. Dijaga benar Tapi itu pada suatu ketika Kecolongan Ada orang menangis dianggapnya Ria Akhirnya apa? Konsekuensinya dia tidak bisa menangis Karena takut kepada Allah Mau nangis gak bisa nangis Gak keluar nangisan Dan tidak ada rasa takut atau sedih Seperti biasanya setahun Kalau Imam Sufyan al thauri Gak bisa bangun malam Biasanya bangun malam ibadah kepada Allah. Sifatnya para aulia, sifatnya para aulia itu kalau malam nggak tidur terus, tidurnya sesaat sebentar, bangun ibadah kepada Allah sebagaimana Allah eh, sifatkan dalam ayat Al Qur'an. Tadajafajnubuhum anil dalam riwayat yang lain wabil asharihum galil galilan minal laili ma yahjaun sedikit mereka berbaring di waktu malam. Apa yang mereka lakukan? Yaduna Memohon kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan para aulia. Enggak ada para aulia yang malam tidur, tok ketemu subuh, tidur ketemu subuh enggak. Bangun mereka. Lah ini Imam Sufyan ats 5 bulan enggak bangun. Enggak bisa bangun. Mungkin kalau satu hari dua kali mungkin karena capek karena yang lain ini enggak lima bulan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk bangun malam dan diajarkan caranya nah, diantaranya dengan doa kita minta dalam sebelum tidur itu diajarkan doa Allahumma fi ahab saat ilaik. ya Allah bangunkan aku di waktu yang paling engkau cintai atau waktu yang sangat engkau cintai. Tapi nggak pernah baca karena nggak hafal. Hafal Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut iku lek kewoco. Wis Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut lek kewoco. Akeh ndak kewoco e. Eh. Apa menen turu ambek nyekel HP. Hah? Dan lain sebagainya. Lain ndak yang diajarkan itu doa yang diajarkan untuk dibaca. Sebelum tidur agar apa bisa terbangun di waktu yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lima bulan nggak bangun. Orang yang mulia, orang yang istimewa, orang yang kesehariannya ketaatan kebaikan lima bulan nggak bangun. Kalau orang kesehariannya ketaatan kebaikan itu nggak mungkin nggak bangun malam bisa bangun malam dan mudah karena seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali di antara yang dapat mudah memudahkan kita bangun malam apa menjauh menghindar dari dosa di waktu siang kan gitu di antaranya itu nah, ada empat hal yang memudahkan kita untuk bangun malam seperti yang sudah di share di antaranya dari empat itu adalah menghindarkan diri dari kemaksiatan di waktu siang bisa lo kalau ini bukan hanya waktu siangnya kesehariannya bukan satu hari tapi sehari harinya ini orang yang satu hari aja menghindarkan dirinya dari kemaksiatan bisa membuat dia mudah bangun malam apalagi orang yang setiap harinya menghindar menjauh dari kemaksiatan tentunya apa lebih mudah lagi untuk bangun tapi ini membuat lima bulan nggak bangun Padahal sehari-harinya itu menghindar dari perbuatan dosa. Bukan dalam satu hari itu tok meninggalkan atau menjauh. Tapi setiap harinya. Kenapa? Sama. Katanya beliau lima bulan aku diharamkan gak bisa bangun malam. Karena satu dosa yang aku lakukan. Ditanya Imam Sufyan, dosa apa itu? Kok sampai lima bulan gak bisa membuat engkau bangun? Dosa apa? Katanya Imam Sufyan. Ra'aitu rajulan yabki. Aku melihat ada seseorang yang nangis. Kemudian aku ngomong dalam diriku, enggak ngomong ke temannya. Enggak ngomong ke orang, di dalam dirinya. riak, Riya wong Di dalam dirinya loh nih. Karena sebab itu Allah mengharamkan aku tidak dapat ibadah di waktu malam atau bangun di waktu malam, malam lima bulan bukan hal yang kecil suudzon itu. Huh? Suudzon kan ini melihat orang menangis dianggapnya ria. Seperti Imam Makhul tadi itu dianggapnya ria. Imam Sufyan menganggapnya ria. Lo loh Padahal mungkin dia benar-benar nangis. Entah karena takut kepada Allah atau kehilangan duit, nggak tahu. Yang penting dia benar-benar menangis. Kan bisa kan nangis, oh, air mata keluar kita kalau husnudon oh, mungkin karena takut pada Allah oh, api wah mikir sampai nangis sih kok ngono. husnudon coba parano apa kok sampai nangis duitku hilang loh. kita dapat husnudon bagus masih loh. kan gitu ya Nabi Isa adalah atau Nabi Musa husnudon ketika melihat ada seseorang yang menangis dalam doanya sampai mengatakan ya Allah masa enggak, enggak engkau ijabai doanya ya Allah Duh, husnuddon. Nabi Musa Nabi Isa itu tidak menyangka bahwa orang itu melakukan kesalahan atau punya dosa enggak tapi masa enggak engkau terima doanya padahal dia berdoa sampai seperti itu ya Allah gitu. nah. walhasil ini bahaya lihat setahun enggak bisa menangis yang ini lima bulan enggak bisa bangun malam hanya karena apa سوء الظن سوء الظن قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه إذا بلغك عن أخيك ما تكرهه فاكتب له أذرا من واحد إلى سبعين عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه إمام جعفر الصادق بن محمد باكر bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib ya, putra daripada Tunah Fatima putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata Iza balagaka akhika jika sampai kepada kamu tentang saudaramu tentang temanmu mata kerohu apa yang tidak kamu senangi Ada orang Membawa berita atau kita melihat Teman kita, saudara kita Melakukan sesuatu yang tidak kita senangi Keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran misalnya Fatlub <tuh> lahu udron Maka carikan Untuknya alasan Dari 1 sampai 70 alasan nah, Dari 1 sampai 70 alasan Kita melihat saudara kita, kita melihat teman kita, kita melihat ya, tetangga kita melakukan sesuatu keburukan, kemaksiatan. Melihat loh ini atau dengar cerita tentang teman kita, tentang saudara kita atau tentang tetangga kita melakukan keburukan. Maka carikan untuknya alasan. 1 sampai 70 alasan. Jadi bukan satu dua alasan toh, sampai tujuh puluh alasan. Mungkin ini, mungkin itu, ada masalah ini atau ada masalah itu dan lain-lain sebagainya, sampai tujuh puluh alasan, nah, ini kan inti orang kan ahli membuat alasan ya. Oh, apa ada ngaji, apa ada hafal kan ahli dalam buat alasan. Apa oh, izin telepon, apa oh, mau pulang kan ahli dalam buat alasan. Masuk satu sampai tujuh puluh tidak bisa buat alasan huh? Enteng ahlinya dalam buat alasan kok Alasan ini alasan itu kan macam-macam Tidak balik oh kok ada alasannya hmm? Karena tidak ini karena itu okay. Masa tidak bisa membuat satu sampai tujuh puluh alasan Ketika melihat seseorang atau mendengarkan seseorang melakukan Kesalahan keburukan Mudah kalau sampai tujuh puluh Mungkin punya seribu kitab Hah? alasan bukan satu kitab seribu kitab alasan dimiliki, ya, carikan alasan sampai tujuh puluh, banyak, banyak ini tidak perlu satu kitab ini tujuh puluh, paling satu lembar atau dua lembar toh, ini kan punya sepuluh kitab atau seribu kitab alasan, cari tujuh puluh, paling satu lembar dua lembar, ya, satu lembar dua lembar, oh tidak cocok alasan ini alasan satunya, oh kurang cocok, alasan satunya kurang cocok, alasan satunya kurang cocok, sampai 70, nggak ada yang cocok. Tetap jangan suudon. So Kalau sampai 70 kamu nggak dapat alasan yang sesuai yang cocok, maka katakan la ala lahu udron la arifu. mungkin dia punya alasan yang aku nggak tahu. Alasan ini nggak sesuai, alasan ini nggak sesuai. Oh nggak mungkin lah iki. Ketok ikat kok. Alasan ini, oh, Gak mungkin uang seperti ini misalnya Sampai 70 udah ada yang cocok Intinya Alasan ini gak kanggu semuanya Ya sudah terakhir apa Mungkin dia punya alasan Yang aku tidak mengetahui alasannya Kenapa dia melakukan itu ya, Pasti ada orang Melakukan sesuatu yang alasannya Orang lain gak tahu Walaupun sudah mencari alasan-alasannya Paham ya atau ada dari 70 itu yang tepat tapi karena dia menganggapnya enggak tepat. Tapi pada akhirnya kita tetap enggak karena Kenapa? Kita menganggap dia punya alasan yang aku tidak mengetahuinya seperti itu. Kenapa? Karena itu dikatakan idza jaa anil aima ma yukhalif madzhaban fil hukum la nusidzan bihim bal naqul alahuma balaghahuma alhadits. Lau balaghahuma adzunu ana sayukhalifun au ma hadza ma'na. Jika datang seorang ulama yang berbeda membawa dalil atau membawa hukum yang berbeda dengan madhab kita jangan kita seodong dengan dia karena apa karena mungkin hadis itu tidak sampai kepada mereka ada ulama datang banyak ini bukan satu ada beberapa menyampaikan hadis atau menyampaikan hukum yang berbeda dengan madhab kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dari kitab ke kitab. Ini orang yang sudah belajar banyak kitab loh ya. Jangan baru belajar satu oh, tak ambil kitab iki. Lah kok ndak maca kitab liyane kok. Ini orang yang membaca kitab banyak, kemudian ada orang beberapa orang datang menyampaikan yang enggak sesuai dan orang-orang ini kan tahu kan apa? Dia membaca banyak kitab, bukan satu kitab. Sehingga kalau dia memprotes itu bukan didasari dengan satu kitab tapi dengan banyak kitab karena dia membaca kitab ini membaca kitab itu sehingga perbedaan yang ada itu hampir dikuasai nah kalau satu kitab kan dia tidak menguasai protes salah lah mungkin di kitab yang lain apa yang disampaikan itu ada mau apa coba nah jangan mudah protes kalau kita masih membaca terbatas kitab nah terbatas kitab jangan kita Protes ya, ya seperti sholat sunnah tanpa tumaknina itu ada khilaf, ada khilaf yang mengatakan tidak wajib atau tidak menjadi rukun dalam sholat sunnah. Tapi kalau kita memprotes sholat, tapi tetap cepat-cepat dalam sholat, itu salah menurut ilmu adab, ilmu akhlak, atau ilmu tasawuf. Tapi kalau hukum fikihnya Tidak nah, masalah Tidak gitu masalah Begitu juga dalam membaca Al-Quran Adabnya tertil Dan itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lah ini menghilangkan tartil lah sudah kesalahannya dalam itu tapi kalau masalah sahnya bisa sah gitu loh. nah tapi kalau kita membaca banyak kitab kita nggak akan mungkin banyak protes lah kalaupun benar-benar salah tidak sesuai tetap nggak boleh husnudzon. Diperintahkan untuk apa? Mungkin dia tidak mendengarkan atau tidak sampai kepada dia tentang hadis ini. Seperti contoh gini, mikot dalam haji di apa? Jidda Godima. Nah, dalam kitab Tuhfa tercatat bahwa jidagodima itu bisa dijadikan mikot karena apa yuhadi ya lam lam ya dalam kitab tuhfa yang dikarang oleh imam ibnu hajar akan tetapi akhirnya beliau mengklarifikasi masalah ini tapi tidak tercatat tidak ter tercatat yang menyatakan bahwa cidak gedima itu tidak bisa dijadikan mikot tidak tercatat lah kalau nggak tercatat ada orang yang mengatakan godima itu bisa lebih bisa aja dia menyatakan salah nggak salah mungkin ada orang-orang yang mengambil ilmu ini dengan talaki tidak sampai kepada dia karena itu jangan sukton nah, jangan sultan. karena apa mungkin dia tidak mendapatkan orang yang mendapatkan ilmu ini dengan talaki karena itu ilmu itu tidak cukup dengan membaca ...dari kitab, tapi juga butuh dengan... ...talaki, guru... ...yang mengajarkan. Karena apa? Adanya talaki itu bisa mengetahui... ...klarifikasi yang tidak tercatat... ...seperti yang disampaikan oleh... ...imam Ibnu Hajar tadi itu. Nah, dari apa? Dari talaki. Nah, Di situ disampaikan. Nah, dapat. Tapi jangan suudon Oh, wangi tidak ngerti berarti. Nah, jangan. Karena apa? Mungkin orang... ...yang mengambil ilmu dengan talaki... ...yang menerangkan tentang ini tidak sampai kepada dia sehingga dia belum mengetahuinya seperti itu mungkin orang ini tidak apa tidak sampai kepada dia hadis nah, sehingga kalau sampai kepada dia hadis nggak mungkin dia berbeda dengan pendapat yang ada nah, dan itu semisalnya kemudian yang bagi linsan Allah alan ilah ila binafsih manusia itu jangan bersuudzon uh, kepada orang lain, tapi suudzonlah kepada dirinya sendiri. Ya, kepada diri sendiri, jangan kepada orang lain. Umar radhiyallahu anhu man agama nafsu magama tuham fala yamana man Katanya sana Umar, kalau ada orang berada di tempat yang bakal dituduh, difitnah, maka jangan menyalahkan yang suudzon kepada dia. Kita berada di tempat yang bakal menimbulkan fitnah. Ya? atau membuat orang suudon jangan kita salahkan orang yang suudon kepada kita ya. faham ya jangan kita salahkan orang yang suudon Kenapa, ya kita penyebabnya penyebabnya dia suudon karena kita berada di tempat yang enggak Benar atau di tempat yang salah. Wa ala Ada seseorang, lewat ini. Ada orang laki-laki berbicara dengan perempuan di pinggir jalan dipukul sama Sena Umar... laki-laki tersebut lalu orang tersebut berkata kepada Sena Umar... ya Amirul Mukminin Inna Hamirati ya Amirul Mukminin istriku ini dibikinnya Sena Omar perempuan lain dipukul hanya dia ngomong ya Amirul Mukminin istriku ini fakala lalu Sena Umar berkata hala ahadu minan nas Coba Tidak melihatmu satu pun daripada orang Artinya apa? Kamu ini berbuat seperti ini Membuat orang lain apa? Suudan Menganggap itu adalah bukan istrimu Sehingga terjadilah seperti ini Coba kamu tidak melakukan itu di di tempat yang dilihat orang maka nggak ada yang suudon nggak ada yang suudon nah itu yang di permasalahannya itu harus kita hindari sebagaimana yang sudah dikatakan kemarin tempat-tempat yang bisa membuat orang suudzon atau menuduh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kemaksiatan memudahkan air mata kita keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah suudzon kepada orang amin Allahumma amin wassalamualaikum <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا صابر ابشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبظفار نال صبور بصبره ما يرتجيه وصفت له أوقات من بعد القدار فاصبر على المحن القواصد وانتظر فرجا تدل به به دول القدر وإذا الحوادث أظلمت وَتَنَجَّرَتْ فسق وإياك تحرق والحذار إن النوائب كساحة إبتنجلي في سرعة ووجودها يدحي خبر وإذا تطول إقامة من حادث كانت مباشره بطول المنتظر فصبر هداك الله صبر الاتقياء الابرياء الثابتين لدى الغيار واعلم بان الكون متبوع على تغيير وتقدير فمعين في النظار وغنم زمان جراحة وتراوها وادعي الهموم فإنها ماه اخذ الضرار وادخل ميادين التوكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسار وكتب بِتَاجَِّ الأصفية عالم الهدى زين الوجود محمد خير البشر والحمد لله رب العالمين. لا صل على اسمه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك, معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره, وذكره الذاكرون وغفلا ذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. ذكره الغافلون اللهم صلي أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه اهلنا وكرابات لنا في ديننا مَا اهل انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر وسر انت اكرم من, من ستر, ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من, من الى الحق دعانا والوفاء بكتابٍ به للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يساله برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاق وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع عمري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بعشفيا اللهم سلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلي من الاعمال الصالحات ما يجبر يا زلفى صلى الله عليه وسلم فاتح بينة القبول والاقبال وصلاح كل حال الى حضره سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والفسلين وأئمة المستهدين ومقلدهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا منهم من الله من المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا بيت الله بن أحمد وسيدنا علوي بن بيت الله بن أحمد وسيدنا الفقه المقدم محمد بن علي بن علوي وسنة الشيخ عبد الرحمن السقاف بن أبي بكر سكران وأمر محمد الأحبار وإخوانهما والحبيب عبد الله الإدريس وابني أبي بكر الأردني والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أجل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي الشيخ بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن محمد الجبر المولى العاشر والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ السلطان الزبيدي ولا بن أنفاس أبو بن عبد الرحمن عطار الشيخ بن عبد الله بارات بن وغث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج وسيد الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم اظهرهم من مشايخهم من المتلمذين من المحبين من بهم أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل أهل من من لا إله إلا الله وأحياء من لا الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذاكرين ويجعلنا من الصابرين ويجعلنا من عبادك الصالحين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا من كل أذى ويمن علينا بكمال حسن سابقه وحسن خاتم عند الموت على هذه النيه وعلى كنة صالحه وعلى من ابصر صلاة وعلى من الحمر وعلى من وما شيخنا وائنا وما كسركنا وما طلبنا وإلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم <سؤال> صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده ما الامور كلها والي يرجو الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا واعمالا متقبله اللهم يا الله انا نسالك علما لدني وما شرب صفى الهني يا وهب يا غني اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم أصلح النية والذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجي خير البرية ربنا تكبر منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين